guys, kembali lagi dengan aku. Kali ini aku mau lanjut untuk nonton ini kolaborasi apik ya, kolaborasi yang epic gitu. Epic atau apik, apik itu bahasa Jawanya gitu ya. Dari 14 artis yang bersatu dalam musik, mereka nyanyi lagu Melukis Senja ini digabung jadi namanya M-Stars ya guys, di SCTV Music Awards 2022. Oh my god, gue nggak tahu sih artisnya siapa aja, tapi katanya di sini ada Unity, terus ada Virgon, gitu yang gue tahu ya. Misalnya gue nggak tahu siapa lagi yang ada di sini. Jadi kita langsung aja ya untuk nonton ini Melukis Senja, tapi aku kayaknya nggak bakal nonton sampai habis ini karena 11 menit ya. Dan aku bilang lagi kalau di sini tuh bakal aku transparanin karena ini dari channelnya TV gitu guys, takutnya di take down nanti. Jadi aku transparanin gitu di sini. Jadi apalagi di sini ada logo SCTV-nya gitu ya guys. Jadi kita langsung aja untuk nonton ini videonya, karena aku nggak bakal nonton sampai habis juga karena di belakangnya setelah lagunya tuh bakal ada interview-interview gitu guys. Jadi aku nggak bakal nonton interviewnya, aku nonton sampai lagunya habis aja gitu. Dari awal sampai lagunya habis. Jadi kita langsung aja untuk nonton Melukis Senja oleh M-Stars SCTV Music Awards 2022. Sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa untuk subscribe dulu ya guys. Aku kasih kalian 3 detik untuk subscribe. 3, 2, 1. Kenapa kalau subscribe sih? Karena subscribe itu gratis guys. Dan juga bagi kalian yang ingin nonton video lainnya, MV reaction lainnya, kalian bisa aja langsung ke channel aku, klik aja di videonya, di situ banyak banget MV reaction yang aku buat, terutama untuk K-pop dan juga J-pop, terutama 48 groups. Oke guys, kita langsung aja untuk nonton ya kolaborasi 14 artis ini, kolaborasi yang epic banget nih dari lagu Melukis Senja di SCTV Music Awards 2022. Siapa aja nih artisnya? Unity, Virgon, nah gue tau ini cuma Unity sama Virgon. Oh, Christy, Angela, Sandrina, Natalie, Haiko, Akila, Ciara. Oh, Ciara. Rangga Azov. Oh, dia bisa nyanyi juga ya, aku baru tahu. Giorgino, Ray, Budi Doremi dong pastinya lagunya dia. Jasmine, gue nonton beberapa covernya dia, Jasmine. M-Stars namanya. Ini Ciara, Rangga, sama siapa ya tadi namanya? Oh, Haiko. Haiko. Nextnya adalah Giorgino dan Jasmine. Oh, Jasmine cantik banget. Budi Doremi. Eh, bukan ya? Oh, Ray. Gue kira Budi Doremi dari samping. Sapo Seni. Virgonnya ya kan, Virgon, Budi, sama Christy. Selanjutnya Angela dan Natalie. Wah, hampir jatuh Natalinya. Unity dong, Unity. Gilang tuh, Gilang. Yang mantep banget, Gilang. Oh, terbagi dua nih. Bagi dua. Gila, Gilang cakep banget dia pakai kacamata itu. Gaya dia banget sih. Mewah cuy, mewah. Haiko dulu ini. Suaranya lembut banget. Aku kaget loh, Rangga ternyata bisa nyanyi. Soalnya biasa kan dia cuma acting doang ya.
Yo, Dino. hari-harimu yang tak mudah. Biar ku mana-mana membasuh lelahmu. Sandrina, izinkan ku lukis sejak mengukir namamu di sana. Mendengar kamu bercerita, menangis tertawa. Biar ku lukis malam. Wow, gue udah mulai merinding ya. Waktu Virgo nyanyi. Ini karakter suaranya semuanya beda-beda asli. Enggak, bervariasi banget karakter suaranya. Ada yang lembut banget, ada yang berat banget. Ada yang suaranya lebih light ya, lebih ringan kayak suara anak-anaknya gitu. Nah, Christy suaranya lebih ke kayak technical gitu. Waktu nyebarin asli. Anjir, rapper kita, coy, rapper. Wah, ada Unity, ada rapper di sana. Langsung down lagi, guys, habis naik. Wah, saut-sautan lagi. Ini lagu jadi deep banget sih. Emang bener sih, maksudnya liriknya deep banget. Tapi gue gak pernah ngerasain sampai segininya gitu loh. Waktu nyanyi bareng Siara, ditutup dengan suara yang cute ya. Wah, M-Star. Oke, itu guys, habis ini kan udah tinggal interview kayak gitu ya guys ya di sini. Wah, gila sih ini M-Stars. Suaranya bener-bener dipilihnya bervariasi banget gitu, nggak punya satu suara yang sama semua di sini guys. Bener-bener kita bisa lihat ya, dari suaranya Christy tadi yang lebih berat kalau untuk cewek, terus ada suaranya yang lebih remaja, ada suaranya anak-anak, ada suaranya Virgon, suaranya Budi itu udah beda banget, suaranya Rangga sama suaranya Giorgino aja udah beda banget gitu loh. Ditambah suara kayak paduan waktu mereka nyanyi itu kayak paduan suara banget. Si Unity-nya nyanyi juga, tambah rapper, gokil sih ini, bener-bener M-Star sih. Kayaknya harus buat beberapa lagu lagi nih M-Stars nih, karena bener-bener sebagus itu sih waktu mereka nyanyi bareng guys. Gokil. Gue sampai merinding banget waktu tadi, mulai dari Virgon nyanyi sampai waktu mereka nyanyi bareng tuh dapet banget sih feel lagu ini. Aku baru merasakan feel lagu ini, padahal aku sering banget kayak temen aku nyetel lagu ini, tapi aku kayak B aja gitu sama lagu ini, ya enak aja gitu guys. Tapi waktu mereka, aku baru pertama kali nonton ini, itu baru dapet banget feelnya guys. Gokil. Terima kasih guys untuk kalian yang udah rekomendasi ya untuk aku nonton.
apa M Stars, karena memang sebagus ini sih waktu mereka tampil di sini mungkin sih. Terima kasih untuk kalian. Dan terima kasih juga kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe. Bagi kalian yang belum subscribe, ya share ke teman kalian supaya teman kalian juga nonton. Dan bagi kalian yang nonton reaction lainnya, kalian bisa langsung ke channel aku, cek di videonya, atau bisa langsung klik playlist di atas untuk playlistnya Unity. Terima kasih guys. Bye.